Pur Ekpes Jaya ternyata. Bintang Parma. Iya bang. Tetap sol maghrib diutamakan. Maghrib di mana-mana? Urang kipu awak sampai awak lebih dulu pada urang. Oi, mantap. Salat subuh kita tadi punya transport Bintang Parma salat di terminal Muara Bungo subuhnya. Kita coba cek setelah salat subuh tadi, alhamdulillah kita dapat salat subuh berjamaah di Muara Bungo pasar. Siap salat subuh nih, jam 5:05 kita ke terminal Muara Bungo, lihat mampir dulu menjelang tugas negara pagi ini sobat Bismania. Ke sana di terminal lah, gimana apakah ada bus-bus Sumbar yang masuk cepat hari ini dari rantau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yudi Kotalitas Channel. Hari ini hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023. Kita hunting lagi. Kebetulan subuh ini pengen keluar juga, dan impunya Bintang Parma maghrib di daerah Palembang. Admin penasaran apakah akan masuk subuh juga seperti bus-bus sebelumnya. Kemarin ada transport Aeknon, Palala Belibis, Netral, sama ANS Pailubas. Dan kabarnya Bintang Parma juga bakal cepat masuk. Tonton terus video kita di Yudi Kotalitas Channel. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Kita coba lihat suasana subuh di awal bulan Mei tahun 2023 setelah habis sholat maghrib, habis lebaran. Ternyata ada bus satu unit tuh. Bus apakah itu sobat Bismania? Seperti Hino Transport Express Jaya ternyata. Bintang Parma. Jos terus. Pukul 5:05 tadi salat subuh di terminal Muara Bungo dulu. Sepertinya transport hari ini pertama dari rantau, Transport Express Jaya New Bintang Parma. Gile. Kemarin Transport Express Jaya Aeknon subuh sesudah terminal Muara Bungo. Hari ini Bintang Parma, kemarin juga ada Palala Belibis, terus ANS Pailubas. Apakah hari ini Transport Express Jaya nanti pertama masuk ke Sumatera Barat? Kita tunggu saja impunya sobat Bismania. Kemarin juga Transport Netral Excellent masuk cepat juga. Ini suasana di terminal Muara Bungo. Jadi hari ini Transport Express Jaya Bintang Parma juga cepat masuk subuh nih di terminal Muara Bungo. Tadi jam 5:05 setelah sholat subuh, jalan-jalan rencana subuh menjelang tugas negara pagi ini perdana. Kita coba hunting, ternyata ada bus Sumbar juga masuk pertama. Transport Express Jaya Bintang Parma senior muda Hino RM280. Ini sholat maghrib dulu di musola terminal Muara Bungo. Tadi admin di bawah sholat maghrib di dekat rumah, nggak jauh, nggak berapa jauh rumah admin dari terminal Muara Bungo. Kebetulan hari ini ada Transport Express Jaya yang pertama dari rantau.
Hino RM 280 Kudo Gadang New Bintang Parma Senior Muda. Suasana di Terminal Muara Bungo nih, penumpang lagi sholat subuh di Terminal Muara Bungo. Jadi hari ini Transport Express Jaya Bintang Parma perdana masuk dari rantau menuju Sumatera Barat. Di Terminal Muara Bungo tadi setelah sholat subuh 5 lewat 5, ini penumpang lagi sholat juga jam 5 lewat lewat di Terminal Muara Bungo. Ini ada juga beberapa penumpang yang siap untuk sholat subuh di Musola Terminal Muara Bungo. Ini sepertinya jalanan masih lancar walaupun sudah hari ini masuk perdana kerja, perdana masuk anak sekolah hari ini, termasuk admin juga nanti kembali lagi melakukan tugas negara hari ini perdana. Jalanan masih lancar walaupun truk-truk sudah jalan. Transport Express Jaya Bintang Parma juga masih yang pertama masuk dari rantau setelah beberapa setelah beberapa hari kebelakang. Kemarin beberapa bus juga sempat masuk cepat, ada Transport Express Jaya Aeknon, Transport Netral, ada kemarin Palala Belibis juga subuh lewat Terminal Muara Bungo, kemudian Spai Lubas juga di hari yang sama, waktu itu Bintang Parma di belakangnya. Hari ini Transport Bintang Parma juga pertama masuk dari rantau. Di belakang masih ada Belibis, Palala Belibis di hari yang sama, Transport Express Jaya Netral Excellent. Hari ini Bintang Parma pertama dari rantau. Kembali lagi nih, sang drivernya membuat heboh. Kemarin sempat waktu armada lamanya Bintang Parma Mercedes-Benz 1526 20 jam Jakarta Sumbar, hari ini Transport ini kembali membuat heboh. Bintang Parma dengan driver yang sama, dengan kru yang sama, dengan suasana yang berbeda. Kemarin Mercedes-Benz 1526, hari ini dengan mesin Hino RM 280. Nanti kita tanya sama penumpang yang selesai sholat subuh nanti, sama penumpang-penumpang yang siap-siap nanti melanjutkan perjalanan menuju Sumatera Barat. Nah, ini Transport Express Jaya Bintang Parma. Ini suasana di Terminal Muara Bungo. Ini penumpang juga sedang sholat subuh. Maaf kebiasaan nyebut maghrib karena bus-bus Sumbar sering ramai maghrib di Terminal Muara Bungo. Hari ini Bintang Parma kurang lebih 20 jam Jakarta Muara Bungo sudah masuk di Terminal Muara Bungo. Kemarin start dari Bogor jam 8. Ini kebetulan di depan kita sudah ada beberapa penumpang yang memang gak admin bohong-bohongi atau ceritanya diada-adakan. Kita tanya langsung sama para penumpang kemarin yang berangkat start dari Bogor bersama Transport Express Jaya Netral, maaf Bintang Parma, bersama Transport Express Jaya Bintang Parma. Ini para penumpangnya juga ada di sini bersama abang-abang ganteng ini yang penumpang juga sholat subuh berjemaah di Terminal Muara Bungo. Ini kita coba tanya misi bang, sedikit bang. Kita coba tanya sama abang-abangnya ini. Kita minta waktu sedikit. Kita tanyakan apakah Transport Express Jaya Bintang Parma ini tadi di perjalanan sebelum sampai Terminal Muara Bungo, apakah ugal-ugalan, kata ada yang kemarin ngomong bus-bus Sumbar cepat masuk karena ugal-ugalan, nggak makan di rumah makan, nggak berhenti sholat waktu maghrib. Kita coba tanya sama para penumpang Transport Bintang Parma. Selamat subuh bang. Selamat pagi, selamat subuh. Ini abang-abang penumpang naik Bintang Parma bang ya. Bang, naik Bintang Parma hari ini bang ya. Transport Express Jaya Bintang Parma. Dengan abang siapa bang? Afrizal. Zulkifli. Abang siapa bang? Wahijar. Nah, tiga penumpang kita minta keterangan nih hari ini di Terminal Muara Bungo. Kan naik Transport Express Jaya Bintang Parma nih bang, yang Kudo Gadangnya ya. Kemarin start dari mana bang? Bekasi apa Bogor kemarin? Bogor. Bogor ya. Dari Bogor jam berapa kemarin bang? Jam 8 ya.
jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Ini belum jam 8 pagi sudah masuk Muara Bungo kurang lebih 21 jam. Di terminal Muara Bungo jam 5 lewat subuh di terminal Muara Bungo. Menurut abang nih, kemarin kan banyak yang ngomong bus-bus Sumbar masuk cepat itu karena penumpangnya nggak bikin nyaman oleh drivernya. Katanya juga ada yang ngomong penumpang transport ini sering-sering masuk karena sholat maghrib nggak dikasih makan di cuman berhenti di rest area. Ini menurut abang sendiri kemarin gimana bang? Apakah seperti yang pernah para istilah itu netizen yang ngomong gitu bang? Kalau menurut abang kemarin makan tadi berhenti kan? Maghrib berhenti ya bang. Tetap sholat maghrib di utama. Maghrib di mana kemarin? Di Banyuasin. Di Banyuasin. Berarti sudah lepas Palembang. Sudah lepas Palembang kemarinnya. Berarti sudah lepas Palembang. Setelah maghrib. Perbatasan Palembang, kota Palembang dengan Kabupaten Banyuasin ya. Oh, berarti maghrib ya kemarin memang udah cepat bang ya di perbatasan Palembang. Udah sering bang naik transport nih bang? Kalau tahun ini saya mudik kayak ini. Tahun ini mudik pakai bus. Biasanya naik mobil pribadi? Enggak, biasanya MPM. Bus-bus belah ada MPM, ANS, Mutia. Ya seperti itu ya. Asli orang Pariaman. Pariaman bang, Pariaman di mana bang? Mana tahu ada penonton orang kampung awak tuh bang, gitu ya kan? Ulakan, sama bang, abang Ulakan juga. Ya, parti pulang kini ke mudik ya, orang lah balik, awak baru mudik. Alhamdulillah, dapat tiket bang ya. Parti patah sebelum puaso, sebelum rayu, mana tidak dapat tiket? Oh, memang sengaja, habis orang udah balik dulu ke rantau, kita baru mudik ya. Mantap. Cari pitih, cari keping dulu. Di kumpulan keping banyak-banyak lah pulang orang karantau waliak awak baru mudik. Begitulah kira-kira. Oke, mau kasih banyak keterangannya bang. Semoga selamat sampai tujuan. Menyenangkan perjalanan hari ini bersama Transport Express Jaya unit terbarunya Kudo Gadang. Jadi Sobat Bismania, itu tadi keterangan dari para penumpang Transport Express Jaya Bintang Parma yang sholat subuh di terminal Muara Bungu. Ini juga banyak nih anak-anak, ibu-ibu. Abang ni juga tadi setiap sholat di terminal Muara Bungo. Kita cari sang komandannya nih, pilotnya. Itu pilotnya ada Bang Ded yang hari ini dibalik ke Mudi. Nih sudah siap-siap untuk melanjutkan perjalanan lagi. Bang Ded, selamat pagi Bang Ded. Selamat pagi. Subuh di terminal Muara Bungo. Sedikit Bang Ded. Kan ini udah arus balik sudah mulai hari kemarin puncaknya nih. Truk-truk udah mulai jalan, kendaraan sudah mulai ramai. Kalau yang kemarin-kemarin masuk itu kan mereka lancar jaya, nggak ada truk, batubara nggak ada jalan. Tapi kalau kemarin sudah mulai jalan, truk udah mulai, batubara juga udah mulai. Ini waktu Bang Ded lewat kemarin, apakah masih ramai atau sudah masih lancar? Rame. Pribadi yang ramai. Masih ramai pribadi ya. Tapi Bintang Parma tetap bisa masuk jos subuh di terminal Muara Bungo, bang. Apakah kiat-kiatnya bang? Kaki itu barik atau apa bang Ded? Tergantung skill lah. Tergantung skill. Oke bang Ded, terima kasih banyak. Selamat sampai tujuan. Nah itu keterangan dari bang Ded. Alhamdulillah. Selamat sampai tujuan. Lanjutkan perjalanan kembali menuju Sumatera Barat. Tonton di Yudi Kota Lintas channel YouTube-nya bang. Oke, lanjut lagi perjalanan menuju rantau. Penumpang siap-siap lanjut. Untuk melanjutkan perjalanan setelah sholat subuh di terminal Muara Bungo. Ini ada Bang Ded. Ada kata-kata untuk subuh ini Bang Ded? Bak kata orang tiba awak sampai awak lebih dulu pada orang. Oi, mantap. Nah, itu dari sang komandannya Bintang Parma. Orang sampai awak tiba awak lebih dulu daripada orang sampai ya. Transport Express Jaya Bintang Parma hari ini subuh di terminal Muara Bungo. Ini siap-siap lanjut. Kurang lebih tadi berapa menit tuh subuhan di terminal Muara Bungo? Ini pukul 5:30 lewat siap melanjutkan perjalanan ke Sumatera Barat. Nanti rest area di Omega. Apakah sudah masak nasi Omega hari ini pagi ini? Kita lihat saja nanti. Penumpang siap-siap lanjut.
melanjut perjalanan setelah sholat subuh. Udah bang, hati-hati bang. Selamat sampai tujuan, nonton di Yudi Kota Lintas channel YouTube-nya. Cari saja Terminal Muara Bungu, nanti keluar YouTube-nya. Nih, penumpang full seat tetap ramai. Karena suasana masih lebaran, masih banyak yang ingin mudik. Bersama Kudo Gadang Transport Express Jaya Bintang Farma, salah satunya. Nah, TTV, jadi Bang Det, selamat sampai tujuan Bang Det. Orang sampai awak tiba, lebih capek lah awak tiba daripada orang. Awak kurang tiba awak sampai, lebih dulu daripada orang. Ajos, mantap. Yup. Subuh di Terminal Muara Bungo Transport Express Jaya Bintang Farma. Nih, subuh tadi sholat di Terminal Muara Bungo. Yang penting utamakan ibadah dalam perjalanan. Usumbar tetap seperti itu. Subuh dan maghrib. Transport Express Jaya siap-siap meninggalkan Terminal Muara Bungo pukul 5:30 lewat. Ini kita tunggu saja jam berapa nanti sampai di Sumbar infonya. Masuk Mega jam berapa kita tunggu infonya nanti Sobat Bismania. Semoga selamat sampai tujuan. Just mantap. Oke, Sobat Bismania Yudi Kota Lintas channel, itu infonya. Kita tunggu di belakang kurang lebih siapa yang akan masuk di Terminal Muara Bungo menjelang tugas negara hari ini. Oke, Sobat Bismania Yudi Kota Lintas channel, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.